wisata Bhinneka ini adalah wisata rumah ibadah lintas agama. Tujuannya adalah untuk membangun dan memperkuat toleransi lintas agama dan juga memperluas wawasan kebinekaan Indonesia. Karena ini konsepnya pelibatan masyarakat, jadi yang terlibat membuat mural memang bermacam-macam dan kita nggak meminta mereka untuk bikin karakter tertentu. Yang penting temanya sama. Ya, anak-anak jangan dipaksa untuk mereka saling membenci. Ya, saya sering membawakan dongeng-dongeng yang memang intinya kita itu hidup harus saling tolong-menolong. Biasanya saya pakai fabel, dunia binatang, karena kalau anak-anak suka dengan binatang. Melupakan bahwa kita berbeda. Kita itu ya boleh beda, tapi kita punya tujuan sama. Indonesia hanya akan maju dengan seperti itu. Wilayah Kampung Duri adalah wilayah yang paling terpadat di Asia Tenggara, dan di sana terdapat masyarakat miskin kota, kemudian juga banyak migrasi, kemudian juga kemiskinan, kekerasan, dan banyak sekali teman-teman transgender yang tinggal di Kampung Duri. Karena saya cuma manusia, maka saya harus menerima apa saja akhir lakon yang dikehendaki.